Saya tegas dan saya bicara dengan Tun Mahathir 2-3 hari yang lalu, iaitu ikut jalur hukum. Jangan tekan, jangan menghukum sebelum kita melakukan siasatan yang rapi dan mengikut jalur hukum. Jangan ulangi apa yang mereka lakukan ke atas saya. Ikut jalur hukum, dan kalau saya beri nasihat kepada Tun Sri Najib sekarang ini, cari jaksa yang baik, cuba pertahankan dirinya di dalam mengikut proses hukum dengan hakim, dan kita boleh jamin tidak seperti dia. Kita jamin hakim itu bebas dan free. Itu yang pertama.